saya tidak melihat ada keseriusan dari negara. Kalau memang dianggap ini serius, ini sebenarnya bukan hanya persoalan keagamaan loh. Ini sebenarnya sudah masuk kepada ranah kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Mereka bicara NII, tapi covernya Isa Bugis, mereka bicara toleran. Ini kan antara ideologi dan realitas politik berbeda, ini bahaya. Dan ini akan membingungkan masyarakat. Sudah banyak korban yang lapor. Cukup dibuka MUI, dibuka Kementerian Agama penelitiannya, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam ini turun tangan, diselesaikan, mau diapain ini barang. Kalau mau jadikan terus-terusan, biar mah nanti masyarakat yang menilai. Kalau tidak, ya akan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Karena orang-orang yang di Al-Zaitun ini memang tidak semuanya korban, apa namanya ya, korban NII. Ada namanya hanya korban promosi Al-Zaitun. Tidak semua santri NII memang. Ada 80% santri yang memang hanya orang tuanya NII. Memang ada subsidi ya, orang NII anaknya ada menjadi santri di Al-Zaitun.